Dad, seronok ke jadi tuan rumah yang lambat? Saya busy buat nasi lemak. Tadi potong timun di pagi hari. Potong. Jangan kata nasi lemak. Wah, aku tambah buat bihun lagi. Ui, waduh. Oh. Kita sambung gaya lah gini. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua rakan-rakan. Kita kini berada di Kota Damansara. Kita akan bermula kayuhan. Mungkin dalam 5-10 minit lagi. Kayuhan kali ini secara general dia melibatkan laluan Kota Damansara. Kita akan bergerak ke Mutiara Damansara, kita akan pergi ke kawasan IKEA, The Curve. Lepas tu kita akan masuk ke bandar utama, masuk ke area Wang Utama, Seri Petas. Lepas tu kita akan masuk pasar kampung sikit, kampung di tengah bandar yang nama Kayuara. Dan lepas tu kita akan berhenti di Damansara Utama untuk breakfast lah. Bunyi macam banyak bukit ke? Eh tak ada, semua kawasan landai je. Damansara memang tak ada bukit. Siapa kata Damansara ada bukit tu bohong. Anggarkan tak jauh, minimum dalam 25 kilo. Alright. Paling jauh pun 27-28 je lah, tak sampai 30 pun. Mantap, dekat sangat kecuali ni. Kecuali kalau kita nak buat loop Bukit Utama 2-3 kali. Boleh nak lah. Cari elevation sampai 500. Terima kasih buat semua rakan-rakan yang hadir ke Damansara pada pagi ni. Daripada Azina, Cik Lusika kita, daripada Pucung, tim Pucung Nerd Body yang saya benda tak tahu. Tapi semua berlindung di sebalik KBL. Lepas kita ada Abang Zarif kita daripada Seri Kemangan jauh. Kita ada wakil UFKL ni. Abang Pete kita ni. Dia memang tak suka dah kira-kira saya, dia menyampak dah. Lepas tu kita ada wakil remaja purba, abang-abang kita. Peserta terakhir. Awal. Kata 7.45 pun lepas. Sampai ngam-ngam 7.45 lah. Morning guys! Assalamualaikum, selamat pagi semua. So hari ni kita akan kita orang sedang kayu di Kota Damansara. First time ni aku kayu kat Kota Damansara. Aku pernah duduk sini sebenarnya. Dulu lah, lama lah. Dulu tak sibuk macam sekarang ni. Kan, mudah je. Tenang lah, kota ni tenang. Sekarang kota ni dah pesat membangun guys. Banyak sangat lah bangunan. Tak kenal jalan lah. So hari ni kita nak kenal jalan balik. Aku macam dah nampak bukit ni, aduh. Nanti kita tengok lah berapa banyak bukit dekat sini. Alright. Korang kalau nak beli 3 spoke ke, 5 spoke ke, 7 spoke ke, mari-mari kedai Jason. Overbike dekat mana Jason? Damansara Damai. Damansara Damai. Overbike. Alright. First time siut kayu sampai IKEA. Selalu naik kereta pun malas. Basli okey, Basli so far. Biasa IKEA kan naik kereta, naik basikal. IKEA unlock guys. Dekat bangku pink tu. Dah 50 km. 50 km. Kau tengok kayu orang pelancongan tu kan? Nak tahu bangku besar tu, pink tu. Nampak tu pink. Ooh, besar guys. Baru saja melepasi The Curve di Mutiara Damansara. So menurut Dex, The Curve akan dirobohkan bagi memberi laluan kepada kondo. Kondo? Kondo. Kondo bang, apalah kita nak buat kondo lagi bang? Biasa, Malaysia rumah tak cukup. Aduh, alah kat sini baru pukul 10, dah sibuk lah. Sibuk guys, korang kalau nak kayu dekat Damansara kena start awal lah biasa dah. Damansara tak ada bukit. Ini dah 3 kali dia ulang Damansara tak ada bukit. Tipu semua ni. Pul, mana nasi lemak pul? Gegang pula aku. Kan? Dari IKEA kita dah sampai ke Wan Utama. Mana demo?
ada lama tak apa. Tak payah bergaya sangat. Terlalu naik basikal pergi sini. Orang tak pernah lagi tau. Ah, nampak? Valet parking, guys. Pool okey pula, tak kena alau eh. Okey lagi, awal lagi. Awal lagi. Ayuh Damansara ni dia ada vibe dia lah. Vibe lain. Oh, alhamdulillah dah sampai Bangkok. Kita di border Thailand sekarang. Ha, hujan kan? Thailand sebelah je. Sebelah. Pasal tadi ni Sungai Pencala. Mana? Oi, jom ah, jom ah. Oi. Alah. Budak-budak Bangkok, guys. Budak-budak Bangkok. Bukit, guys. Budak-budak lipat tak masak Maggi, eh? Budak-budak. Budak-budak lipat semua tak masak Maggi, eh? Tak, kita tak masak Maggi. Kita kekalkan muafakat. Yang penting, kita disiplin tinggi. Disiplin tinggi, guys. Nampak tu? Polis. Polis ada. Tak ada polis pun, kita disiplin. Mantap. Seri pentas kita ke Avante dan sekarang menuju ke rumah Dads. Apa ni? Kita ni kita ke Newton. Nak ke sana ya? Jadi kita akan masuk ke kampung kayu orang. Boleh makan tak? Fotografer kita gini, guys. Mantap. Tengok tengok kamu asyik. Mana yang sengit-sengit? Sengit kepala, sengit kepala. Oi, cantik siut. Alhamdulillah dah sampai dah rumah Dex. No, bukan yang ni, bukan yang ni. Ah, kat sini. Alhamdulillah, wey, dekat. Mai. Laju, kita. Markas Liverpool, kena. Markas, guys. Kita tiba di markas Liverpool, champion, guys. Alhamdulillah. Oh, rumah Dex. Terima kasih banyak. Oh, banyak. Amboi, kau kayu macam penat sangat tau. Penat, air dia penat. Ni, makanan ringan, makanan berat kat sini. Masih berat. Ni, gaya 3.0 ni. Nasi lemak, guys. Okay, kita ini lemak. Nasi lemak dalam poster. Lemak, nasi goreng. Ha. Jemput. Bihun. Oi, bihun lagi. Buka. Tu dia. Macam duduk kat Bali tu. Sirap selasih ya? Tak ada. Pip, berapa round dah ni? Baru dua. Alhamdulillah. Kita dah selesai makan breakfast di rumah Dex. Terima kasih Dex banyak-banyak. Bukan nasi lemak lah, menu dalam poster nasi lemak lah. Nasi lemak je, tapi wife rajin nak buat bihun lagi, so banyak. Tambah. Sirap berapa? 3 jam? 4 jam? 3 jam. 3 jam, guys. Nanti so, tarik sekali. Aku dengar setiap minggu nak buat ini. Kita kira kos balik. Alright, so kita balik RV balik dalam 26 kilo lagi kan? Lebih kurang. Tadi kita dah kaya 17 kilo. So sebab one pan kata tak acer. So kita mungkin carilah 20-30 kilo lagi. Kalau rajin kita buat fondo. Fondo, mantap. Alright guys, jumpa lagi. Terima kasih banyak. Ciao. Damansara, guys. Damansara mana tak ada bukit?